Cak, kalau ngomongin nekat, Cak, saya jadi ingat, saya punya video, Cak. Video tentang? Ini orang-orang yang nekat. Tapi saya bingung deh, Cak. Coba Cak jelaskan ya, Cak ya. Bisa nggak kita lihat? Jangan dong, Cak. Ini mungkin penonton juga ingin tahu, betul kan? Ya. Pengen tahu kan videonya seperti apa? Coba langsung saja kita buka ini dia videonya, Cak. Nah ini salah satu yang maju tapi mundur itu ya. Maju tapi mundur itu tadi dia. Itu pada naik ngapain, Cak? Ini naik truk. Nah ini sebenarnya mereka juga ikut kan lulu. Wah bahaya banget. Ini udah tahu ada orang nyebrang keretanya nekat lewat. Waduh. Jangan ditiru ya di rumah ya. Ini nggak boleh ini. Awesome. Tindakan yang sangat nekat ini dari orang-orang. Lihat. Ini sangat. Nah ini kan jalannya. Nah, dia nggak tahu kalau sebelahnya. Waduh, ini adalah tindakan-tindakan nekat, jadi kita harus penuh perhitungan ya. Walaupun tadi orang-orang yang melakukan tindakan itu sebenarnya penuh perhitungan, tapi itu sangat nekat karena tidak ada untungnya melakukan seperti itu. Kereta api udah deket dia baru lewat, ya kalau kereta apinya nggak kaget. Kalau kereta apinya kaget, iya ya saya. Dia berhenti, waduh malah kebalik kan lebih bahaya. Lu tadi menerobos banjir, ya. Kan ketika jalan tergenang air kan kita nggak tahu ya. Mana jalan, mana lubang, pinggir, mana tengah ada lubang atau tidak. Makanya kalau ada banjir jangan diterobos, tunggu banjirnya lebih tinggi. Loh. Baru kita balik. Itu nyelam namanya, Cak, kalau diterobos. Ya kalau banjirnya lebih tinggi mending balik, jangan ditungguin. Kalau surut, nah baru jalan. Karena yang bikin kita nekat tuh karena ragu-ragu nih masih bisa atau enggak gitu. Nah, kadang-kadang gitu. Wah ini bisa nih, tapi enggak pasti. Akhirnya, udahlah nekat aja. Nekat aja deh, itu yang bahaya. Makanya ragu-ragu itu sama dengan tidak. Kalau Anda ragu-ragu, lebih baik tidak ragu-ragu. Ya iyalah. Ya pilihannya benar, begitu, benar. Pak. Benar sekali. Cak, tapi jangan-jangan saya jadi curiga nih, Cak. Jangan-jangan orang-orang yang di video tadi itu teman dari bintang tamu kita. Yang kamu sebut sering ketemu orang nekat tadi? Iya. Coba. Coba kita panggil aja gimana? Ini dia Tika Bravani. Aja menikah, betul? Iya. Iya, selamat Tika. Boleh Tika langsung saja duduk. Silahkan duduk Tika. Anggap saja itu kursi pelaminan. Loh, kenapa harus kursi pelaminan? Biar enjoy duduknya, biar seneng. Oke nih kalau Tika nih datang ke sini nih, Tika biasanya bintang tamu kita. Itu punya kesempatan untuk bertanya. Bertanya sama Cak Lontong langsung nih boleh. Ini bukan ditanya, kalau di sini silahkan bertanya. Bertanya. Oh, gitu. Kalau ada masalah apapun silahkan disampaikan. Oh, jadi gini Cak, aku itu punya supir. Tapi supirnya itu kalau nyetir suka nggak lihat jalan gitu. Dia suka main terobos aja, lampu merah diterobos. Tapi dia gitu nekat. Jadi gimana tuh Cak, ngasih taunya tuh Cak? Ada supir yang nekat, tapi menurut saya sebenarnya supir ini belum kategori nekat. Loh kok gitu Cak? Banyak yang seperti itu karena lampu merah diterobos itu wajar kalau pas hijau. Iya kan? Gimana? Ya, perlintasan. Perlintasan kereta api diterobos wajar kalau palangnya nggak lagi nutup gitu. Ya bukan nerobos. Pak, dibalikin tadi yang Bapak ngomong lampu merah diterobos waktu hijau. Lampu merah ya lampu merah. Saya tanya, kalau yang di stopan itu namanya lampu apa? Lampu merah. Merah. Tapi dia bisa nyala hijau nggak? Bisa. Nah, makanya nerobosnya pas nyala hijau lampu merahnya. Oh, jadi nggak termasuk nekat ya? Itu yang kita aja ya, Cak. Kalau lampunya hijau, jatuhnya namanya bukan nerobos, emang jatahnya, Pak. Jatahnya jalan. Makanya. Emang gilirannya. Ya kan, merah berhenti, hijau jalan. Itu gilirannya. Kalau nerobos perlintasan kereta api, selama palangnya nggak sedang menutup, emang boleh dilewati. Iya, emang giliran dia lewat, Pak. Bukan giliran keretanya yang lewat. Berarti supirnya nggak nekat. Mungkin yang dimaksud itu ketika palangnya sudah menutup, perhatian. Nggak gitu, ngomongnya Pak. Ya kan biasanya ada gitu. Emang gitu? Emang bioskop? Emang kereta api? Emang bioskop? Bioskop sama. Perhatian. Berdasarkan peraturan. Anda nggak pernah nonton bioskop di pinggir kereta api sih. Ada ya.
pintu perlintasan kereta api, ya apa aja, menurut undang-undang ada aturannya ya. Gitu. Ya, saya menerobos perlintasan kereta api, ya itu melanggar undang-undang itu ada. Itu biasanya ada itu. Nah, mungkin supirmu itu ketika pintunya palangnya mau nutup, dia merobos gitu ya. Iya, maksudnya gitu. Nih, kalau ini memang bahaya. Untuk mengantisipasi seperti itu, kamu yang harus siap. Siap kamu yang harus cekatan. Cekatan. Jadi ketika misalnya di lampu merah, lampu stopan, nyala merah, masih kuning mau merah, supir rumah nyerobot. Stop, stop, ganti kamu setirin. Nah, gitu begitu ya? Nanti sudah lewat, setelah lampu hijau, baru dia suruh nyupir lagi. Pak, ribet amat ya, Pak. Kalau mau lewat perlintasan kereta api, mau palang, mau nutup, stop, stop, stop. Kamu ganti yang nyetirin. Nunggu kereta lewat, kalau sudah nyabrang perlintasan kereta api, baru dia suruh nyupir lagi. Wah, itu benar loh. Pak, ribet amat, Pak. Ganti-ganti mulu, Pak. Yang penting selamat. Yang penting selamat, benar. Biar ribet, asal selamat. Biar lambat, asal selamat. Iya. Yeah. Biar ribet asal selamat, biar lambat asal selamat. Itu. Nah ini tapi ini belum sampai di sini aja ya. Tema kita pada malam hari ini akan semakin lebih luas lagi. Karena setelah ini kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengguncang psikologi kalian. Tapi setelah yang satu ini tetap di WIB Waktu Indonesia. Bahagia. Nama hewan. Harimau mati meninggalkan. Jerapah. Harimau mati meninggalkan. Mereka. Meninggalkan mereka.